tahu. Tapi tak, okay, tapi aku nak pesan juga, ada ada certain orang yang dia jenis degil lah. Maksud aku, ada yang certain degil. Contoh orang yang kaya basikal lah. Aku nampak dia orang kat rumah tak ada trainer, dia boleh buat degil, dia boleh kayuh kat depan rumah. Aku ada buat je yang aku yang jenis tak, tak ada, tak ada sirik ni orang, dia boleh kayuh kat rumah. Macam kau hormat lah benda ni. Sebelum benda ni jadi melarat, benda ni menyusahkan orang dan juga diri kau, ingatlah. Hari tu, I dengar ada bunyi polis yang guna apa? Hello kan, benda tu. Dia panggil ada benda tu, dia guna, dia jerit-jerit, dia panggil ada beberapa manusia ni lari dekat tasik luar rumah I, tengah jogging. Lepas tu, bila polis datang. Kenapa? Kau buat Instagram yang macam tu? Haa! Dia datang, polis tu datang, bawa foto kerja sini, dia laju gila tau dah lari. Semua jadi useng, lari. Tapi tak tangkap lah, pasal tak tahulah apa jadi. Jom kena tangkap. Kalau buat jogging tu dah ya, jogging aku memang sekarang ni mati kutu tak boleh jogging. Yelah benda tu macam daripada isu ni lah, apa tak cakap. Benda yang sama sesemualah, tak perlu keluar. Yelah benda ni banyak boleh option apa nak buat. Tapi aku tak buat lagi lah, memang aku suka jogging sekarang. Kalau kadu, aku tak sempat eh. Biasa jaga anak, sekarang aku kat dalam rumah tak apa tau. Home badminton. Lupa pakai racket pula apa pun main dengan anak, dah tau cuman main dekat ruang tamu je. Tapi benda tu berpeluh. Yelah, satu lagi option lain antara yang boleh buat lah kan, kalau nak workout kat rumah, banyak benda lah boleh buat. Tu naik, kalau yang rumah ada tangga, naik ke tangga boleh. Dalam rumah tu skipping, skipping paling mudah lah, skipping. Lan, rumah aku tangga 31 tingkat kan, macam mana nak panjang?